Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Marilah kita melihat Museum MTB Singkawang yang adalah saksi sejarah misi para Bruder Maria Tak Bernoda di Kalimantan Barat. Museum ini menyimpan aneka barang memorial yang menyangkut sejarah kongregasi Bruder MTB. MTB merupakan kongregasi para Bruder dengan nama resmi Maria Tak Bernoda. Generasi pertama para Bruder MTB ini melakukan misi mereka yang pertama di bumi Kalimantan Barat, tepatnya pada tahun 1921. Jejak-jejak sejarah misi karya besar para Bruder MTB ini hingga sekarang masih terasa kental. Itu antara lain dengan hadirnya sekolah-sekolah yang pernah didirikannya, yaitu Sekolah Para Bruder MTB. Sekolah-sekolah Bruder itu demikian bisa disebut, tersebar di beberapa kota seperti Kota Pontianak dan Singkawang, keduanya di Kalimantan Barat. Dalam wawancara bersama Bruder Gregorius MTB, sebenarnya museum ini sudah terpikirkan sebelumnya. Namun, untuk tempatnya kurang jelas, tapi pimpinan pernah memikirkan sebuah tempat kecil untuk memuseumkan peninggalan-peninggalan barang lama yang pernah dipakai oleh pendahulu Bruder MTB, supaya para Bruder-Bruder yang baru tidak kehilangan jejak sejarah atau identitas diri sebagai spiritualitas persaudaraan Bruder Maria Tak Bernoda. Beberapa barang dulu yang pernah dipakai oleh para pendahulu Bruder MTB, misalnya mesin ketik dan berbagai peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Sesuai dengan harapan kongregasi kami secara umum, sebagai kenangan dan peninggalan berupa barang-barang artefak, hal itu merupakan saksi sejarah misi para Bruder Maria Tak Bernoda di Kalimantan Barat. Museum yang belum sepenuhnya jadi ini sekarang menempati 3 ruang di Bruderan MTB Singkawang. Lokasinya persis berada di sebelah Gereja Santo Fransiskus Assisi Singkawang. Barang-barang bersejarah yang disajikan itu jelas merupakan saksi bisu atas sejarah misi tentang bagaimana perjuangan para Bruder MTB generasi pertama memulai karyanya di Kalimantan Barat. Koleksi yang dimiliki museum ini meliputi aneka pernak-pernik barang seperti alat devosi mungil sampai pada alat transportasi zaman dahulu berupa sepeda motor yang dulu pernah digunakan oleh para Bruder MTB misionaris MTB. Sebagai upaya untuk mengingat peran para Bruder pendahulu dengan situasi dan kondisi sulit kala itu, mereka berjuang dan bekerja keras dengan tekun dalam karya pelayanannya. Kiranya dengan alasan tersebut, maka marilah kita dukung Museum Bruder MTB Singkawang, Kalimantan Barat. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Seruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus.